Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Kali ini saya lagi ada di sungai di Gunung Bener dekat pemandian air panas Cipara yang di atas saya. Itu pemandian air panas. Nah, selain menikmati pemandian air panas, kita juga bisa menikmati suasana sungai dan langsung terjun ke sungai guys. Pokoknya keren. Ikuti terus video ini sampai terakhir. Saya akan ulas semuanya lengkap. Vila-vilanya guys, ini jembatannya. Kita lanjutin perjalanan setelah sebelumnya kita nginep semalam di warung sini. Nah, dengan motor. Ye, kita touring. Lagi pak. View sepanjang jalannya asik banget guys tuh hutan. Nah, entah. Seger. Bagaimana Dede Hani? Seger? Berenang. Berenang iya, berenang di kolam air panas. Ini kan kita mau kolam air panas Ciparai. Oh, masih turunan lagi guys. Mau mainkan dulu apa? Enggak lihat nanti. Ada pemandangannya guys. Disambut tukang gorengan. Rendam kaki, lempar koin. Lihat tuh. Tapi ini panas banget. Ya, kita jajal. Oke. Okay. Waduh, mantap guys. Anget guys. Keren kan, Mas? Baru pertama kan? Woi, di mandian apa? Ciparai. Aku buka baju aja. Iya, buka pakai sandal. Jalan enggak? Enggak. Jalan bercanda ya. Masih ada pinggirannya. Kalau loncat-loncatan pinggirannya. Oh, ini kolam air panas, guys. Mas, anget enggak, Mas? Enak, Mas. Mana ke mana, Mas? Ini baru ketemu kolam renang lagi guys. Hani, baru berenang lagi ya dek? Iya. Mas, seneng gak berenang lagi? Iya. Setelah corona. Ya. Selamat ya guys. Anget guys airnya. Anget tuh. Mandian kolam air panas yang dewasa guys. Lebih dalam. Begini. Terus jadi terasa airnya lebih panas. Mantap.
lewatin jembatannya guys. Mantap ini jembatannya. Seru guys. Ini guys, batu ini spot foto paling keren nih kayaknya guys. Jangan lupa foto kalau di sini ya. Oke. Ini di sekitar sungai juga ada kayak villa-villa gitu guys. Bisa buat tempat menginap. Jadi langsung view-nya sungai. Keren, keren. Nah, ini saya udah di sungainya guys. Seru banget main air di sini guys. Tuh. Lihat guys, anak saya lagi bermain air. Foto.